Nah, apabila di sini kalian mengalami fitur pencarian template ini yang tidak muncul ya, ataupun tidak ada di substitute kalian, kalian bisa menggunakan 5 cara ini untuk mengatasi masalah tersebut. Simak videonya sampai selesai. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama ini kalian bisa masuk ke aplikasi Play Store. Lalu cari aplikasi substitute-nya dan di sini kalian update aja terlebih dahulu untuk aplikasi ini ke versi terbarunya. Untuk cara yang kedua ini, kalian bisa tekan lama pada aplikasi substitute ini, pilih aja info aplikasi. Seperti biasa di sini kalian tinggal hapus aja untuk data maupun cache-nya ya. Lalu untuk cara yang ketiga ya, jika yang kedua ini belum berhasil, untuk cara yang ketiga kalian bisa paksa berhenti untuk aplikasi substitute ini. Klik aja yang paksa berhenti di bagian paling kanan, lalu klik aja yang oke. Nah, setelah itu kalian bisa restart ulang HP kalian ya. Nah, untuk cara yang keempat ini kalian bisa uninstall aja ya untuk aplikasi substitute-nya. Nah, kalian hapus dari HP kalian terlebih dahulu. Lalu kalian bisa download lagi ya, ataupun kalian download beberapa hari ke depan agar bisa lebih optimal untuk pemakaian aplikasinya. Nah, jika untuk yang keempat masih belum berhasil, di sini kita menggunakan aplikasi tambahan untuk cara yang kelimanya. Oke, di sini kalian bisa ke Play Store, lalu kalian cari aja untuk aplikasinya, aplikasi Dual Space. Kalian pilih aja salah satu dari sini. Nah, di aplikasi ini kita bakalan mengklon untuk aplikasi substitute tadi. Kalian bisa klik aja yang tanda panah ini ya, tanda plus, lalu pilih aplikasi substitute, klik aja yang clone, lalu buka aplikasi substitute-nya. Nah, maka di sini kita bakalan masuk seperti awal-awal ya teman-teman. Awal pertama kita menginstal aplikasi substitute ini. Jika sudah, kalian bisa klik aja yang lewat-lewat ya. Nah, kalian buka aja seperti biasa. Nah, jadi untuk kelima caranya seperti ini saja ya. Semoga saja bisa ada yang berhasil ya untuk kelima cara ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.